Kita nggak lihat ya, itu tanggal 3. Terus kemarin aku malam kan ya, ini tanggal 2 sampai terus langsung tawaf. Ini hari kedua ini aktivitas. Iya sudah. Tapi lu tau apa yang sembahyang dek ini ya? Lain dek Medina aku jam segini aku duingin. Duingin empuk dan dek ini padahal aku yang dek pandak nyerengat panas. Jangan lupa minum obat rawan radang. Oh iya, tentang obat ya. Dek kene iki gak ono obat-obat yang biasa kalian temui koyo generik teh. Pokari, sweat iku gak ono. Terus troces obat tenggorokan iku gak ono. Dadi nek kalian ngerti, kalian iku koyo ringkih ngono awake ya mending gak awake dhewe teko omah. Merek-merek iku gak ono, ono pun iku pasti Arab. Cuman efektif sih, sik iso diterima oleh tubuh. Tapi yang ngono kayak ono kurang siji hal ngono kan mending gak dhewe. Rawan panas, demam, pilek radang, rawan ngantuk. Rawan ngantuk enggak lek ngantuk gak rawan. Biasa. Tuh iya. Jadinya ya saya dikawin ngono. Banyak doro. Es krim coklat satu, ya coklat satu, ya mango satu, cam, ya senor, ini mbak, vanilla mango satu, vanilla coklat satu. Nah itu solutif. Enggak kurang satu. Vanilla mangga satu. Ternyata ada KFC guys. Ya Allah, no KFC dong. Ya wes tumbuh sahire. Aku kangen ayam bertepung. Elan tala iya hurwe. Anu, tetok kene maca sret ngene. Sadaqallahul adzim. Ini 20. Pira iki? 29 real. Lek 4000 misale wis 80.000. Oleh apa ya? Unboxing checknya. Wow, kaget aku moro-moro metundul. Berarti aku sek ke toilet. Jadi aku piknik. Ya, piknik ala-ala di ngarepe Masjidil Haram. Tapi gak apa-apa lah. Encip-encip.
ayam. Ayam. Oh, ayamnya oke lah. Bite size ya. Ambek kentang, ambek roti. Ambek Pepsi. Ini kan kalau ada Coca-Cola, juara Coca-Cola. Pepsi. Aduh, aku tak polisi, aku tidak diusir sih. Cuman yo, ya ampun. Sudah deh. Ya, ini pemandangan sore hari Emperia. Jadi senang tinggal. Aduh lah. Kamu duduk sini makan yang enak ya. Botik ke toilet. Iya, iya. Ya, ambek ngenteni maghrib. Mending dek kene, kenapa? Karena hotelnya ruwet. Wis, iku ae sih. Muat menurut lama jadi diajak Om Robi untuk nerobos tapi gak ngerti kelewat yuk nerobos aduh ini rame banget sampai macet mundur robot dari siji paling leono Mbak Uti borong kelambi di baan. Mbak, rego 100 didol 200 nang wong-wong, Mbak. Bati. Nerobos, guys. Enggak, video vlog. Ambil lift sih mbak. Ambil lift sih. Nanti di komen. Sudah sampai GT mbak. Sudah sampai GT. Enggak guys. Enggak. Mbak, sudah sampai GT. Sampai kete. Macet iki ceritane. Oh masih naik lagi. Berarti langsung panik. Apa masih naik lagi? Lantai satu, lift tengah. Sing, kene takon mas sopir lagu HP ini India itu lomba. Woo.
PPJ para pencari jodoh. Ndek ini jarene. Foto bareng enak nih kayaknya. Yang ada di belakang kita ini adalah Jabal Rahman. Wukuf itu di Arafah kabeh. Dulu bis-bis itu bisa masuk situ. Makanya enak. Sekarang bis itu aja di sana. Ini menjadi pintu utama. Nah, ini teknikin, ini adalah Mustasfa Jabal Rahman, Hospital Jabal Rahman. Okay. Usahakan langsung berkelompok-kelompok, ya, okay. Berdasarkan daerah. Atau lanjut mau bareng-bareng monggo, tapi pemantauan ya, karena waktunya misal kata waktu sebelum salat subuh, salat tengah wengi, karena hari Jumat itu karena waktu. Kalau Arafah Jabal Rahmah atau Arafah, sampai lari kok, takut tinggalan. Jadi untuk kalian para PPJ atau para pencari jodoh, bisa lah amalan di sini ya. Isok jarene. Ya semoga terkabul gitu. Tapi ya apa jauh-jauh tak tidak menata diri. Ketemu enggak gunung dan ikut terjal dan entahlah bagaimana terus aja nengi tiar ya, dan di atas ikut jari so tulis-tulis nama, tapi rame banget. Kalau ya mbak ya rauh gigi. Lihatlah itu, di depan banyak orang memanjat batu-batu untuk naik. Aish. Oh iya, foto nih the gang masih tak bawa karim bonde pending. Fotonya the gang Amel nyau dan foto ku dewe wes ono di amplop iki, tapi gak ngerti kok naruh ende mana itu. Lho Mbak, sing iku kan dek kene bukan den Mbak ya. Dapat fotone lho. Oh nek den dhuwur. Wow. Wow. Ayo ikhtiar berusaha. Guys, kon yo lek katalah kon iku bestiku, aku katalah mendhuwur gunung sing roto iki aku gak munggah. Aku manjat ambek rok coba, nyenceng ambek dobot tripod.
Mana kak bestiku aku gak talak kayak gini. Sumpah Mel, sumpah penyau temen. Untuk pamri, bingung deh muriku gak ono ondo. Manjat, nah. Mas ya saya dulu. Yo, telan perjuangan. Everybody, untuk naik, ik climbing ala, mereka kak special deh hatiku kan, kak ngene, wujud deh, ha, oh dalam ke, temen lagi. Kak mau manjat, kak naik. Loh, kau nondo nih. Lihatlah itu batu semuanya. Hati-hati. Kan katalah bestiku gak tak bela nih. Kan yang angkat rok sampai kayak gini lagi. Dan medannya memang butuh untuk yang uti. Butuh untuk uti. Uti-uti dan furiously. Ya Allah, saya gini. Ya kamu gimana aku guys? Aku kayak gini, aku mencari tanah. Oke. Ini medannya bukan untuk uti-uti sebenarnya, enggak. Tapi enggak pun lah. Loh, uti gula di bawah. Oke. Terus kayak gini. Aku lagi panggung kan. Kayak gini ya guys. Kayak gini. Terus tak kayak my family. Terus saya tanganku ngeter. Terus sampai lagi. Aduh. Terus kawan. Itu kayak. Oke. Tak taruh deh sini. Ya. Amel dulu ya. Amel dulu ya. Oke. Terus aku itu dibuka tadi ya. Terus nyaw. Nyaw. Sepurannya lek ngeblur-ngeblur lensaku. Lensa aku gak ngerti why. Dek sini. Kyo nyaw. Sepurannya lek ngelam elek banget. Aku sudah berusaha. Okay. Terus ambek my family. Dek sekitar sini. Tak keduk narot jeruk. Berdoa untuk foto-foto ini agar laksana seperti kehendakmu, seperti yang mereka doakan. Di sekitar sini ada 4 foto. Semoga doamu terkabul sesuai dengan keinginan masing-masing, rek.
Oke, rek, fotomu wes tak doai, terus udah tak kubur juga. Semoga dengan adanya koyok ikhtiar seperti itu dan naik, aku gak gampang. Sama gue udah dari depan kita masing-masing. Intinya untuk Amel, tetap berdoa, ojo nganggap aku di sini ini jadian ini loh, ojo. Tetap ikhtiar di tempatmu berada. Aku di sini mek menyampaikan pesan, menyampaikan salam, menyampaikan usaha. Dan semoga bisa makbul di kehidupan kita masing-masing. Lek misalnya gue jodoh, silakan semoga bisa dilindungi, mendapatkan juga yang baik dunia akhirat. Mungkin kalian bisa sayang ke kalian, bisa menjadi bapak yang baik untuk anak-anak kalian, bisa menjadi imam yang baik untuk kalian sebagai seorang istri, dan bisa memahami kalian sebagai seorang wanita. Terus yo, waktuku gak banyak, soalnya deh kayaknya banyak orang yang bisa-bisaan. Takutnya anak rampok atau copet sing anak di sini. Dan sebenarnya aku gak bisa nulis nama, cuma foto aja, soalnya aku gak bawa spidol. Dan untuk keluarga aku semoga jadi keluarga yang lebih baik lagi dalam menjalani perannya masing-masing dan saling mengerti satu sama lain, soalnya keadaan psikologi, emosi dan lain sebagainya satu sama lain itu gak podo. Jadi semoga meskipun satu keluarga itu bisa membuka omongan untuk listening, untuk mengerti dulu, gak baik. Oh aku ini ayahmu, aku ini bungo, ini anak saja. Enggak, bah, ikut mengerti perasaan satu sama lain. Jadi enggak ono sing akhirnya merasa terdikte, kayak gitulah pokoknya. Aku sampai kehabisan kata-kata. See you, bye. Oke, maaf aku gak bisa naik ke atas lagi soalnya wes full rame. Aku turun ya saiki. Bunda saya turun ya. Ayo. Naik tangga tak? Saya lihat saya tapi aku wedi ana. Anak Copita. Aku takut ada Copita. Tapi kayak lebih landai deh. Cek. Ada ini punya guys dia mau. Iki lewat tangga. Iki lewat tangga. Tadi gak lewat tangga, soalnya tangga rumah nih. Oh, berputar ya, mbak Uti kun dekono. Berputar. Tau gak? Aku tak ini turun deh. Mana? Bisa gak sih? Bisa kayaknya. Memanjat, kita belajar memanjat di Eropa. Kayak amanan lewat tangga aja deh. Terus budale ekstrim banget nang. Iya bun, jangan didorong bun. Ayo dorong. Nah,
sampai deh. Rodok di bawah gak manjat. Tapi lek manjat seru sih. Cuman yo ngono. Ro kan manjat iku piye ngono. Bid'at zalalatul zalalatin coy coy. Sudah di bawah. Tes tinggal mencari utiku. هذا ليس من الدين في شيء ولم يفعله احد من الصحابه ولو كان خيرا لسبق. Oke. Aduh. Wes mencari utiku. Sudah. Tapi aku senang ambek baju iki rek. Kayak enak ngono kayakane. Kayak manjat. Aduh, capek. Tapi bahagia itu mixed feeling macam apa. Oke, golek utiku ya. Sik, sabar. Apa? Apa? Piune ngene ta? Tak kei. Kon rinio dhewe ta. Sik iso merasakan betapa serunya manjat. Sik kaya ndek tangga masuk ya. Berarti iya berarti ngomong gak aku gak naik soalnya apa rame. Sudah aku yang manjat tadi. Ngoleh ishal shal mofa sakral ireng kote nanti ikoi semua kewan. Oke. Sabar kurang dikit. Sabar banget. Wah. Ma. Baote. Halo. Mau ti kula bundi nge? Angge nge. Sudah. Apa? Sudah. Di tengah keramaian Arafah. Ada yang ingin istirahat? Iya putih-putih, mana nih kotor? Bunda naik boten, boten. Kenapa? Oh, anu takut capek, oke? Oh menghemat tenaga. Boten naik, bunda. Kenapa? Oh, menghemat tenaga juga. Mau tenang ya panjenengan. Terus di mbak. Iya.
Tengah cemerlang cemerlang pesta akad yang ada di sebelah kiri pesi. Sekarang cemerlang selalu ada korban, maka sudah diatur sekarang cemerlangnya itu lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4. Mina semua namanya Mina. Mina itu mah bainan jabalan antara kamar ini dengan kamar yang belakang.